Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono meluncurkan kapal cepat rudal Republik Indonesia (KRI Golok 688) di Pantai Cacalan, Kelurahan Kelatak, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur, pada Sabtu 21 Agustus. Kapal terbaru milik Angkatan Laut ini dibeli dari perusahaan pembuat kapal dalam negeri PT Lundin Industry Invest Banyuwangi yang diklaim sebagai kapal siluman tercanggih di dunia dengan kelengkapan persenjataan rudal modern. Kapal yang terbuat dari material komposit serat karbon ini juga memiliki beberapa kelebihan, diantaranya antisensor, berkecepatan tinggi, dan tidak terdeteksi oleh radar musuh. Kapal yang memiliki panjang 63 meter, quarter draft 1,2 meter, beam overall 16 meter, dan berat 219 ton ini sangat cocok untuk operasi senyap di perairan Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau. Kapal ini rencananya akan ditempatkan di wilayah-wilayah rawan strategis untuk menjaga keutuhan NKRI seperti Natuna dan Ambalat. Pemberian nama KRI Golok 688 sendiri berdasarkan nama senjata serbaguna yang kerap digunakan oleh masyarakat Indonesia, juga senjata seni bela diri silat. Kapal ini akan digunakan untuk melaksanakan operasi militer perang. Kapal ini akan digunakan untuk melaksanakan operasi militer perang dan operasi militer non perang. Sehingga nanti kehebatan kehebatan kapal ini kalau memang bagus ke depan akan kita bangun lagi, kita usulkan pada Kemhan untuk bisa membangun kapal yang sejenis ini. Ya karena tadi memiliki Kelebihan-kelebihan tentunya -kelebihan, nanti akan kita tempatkan dan untuk operasional di wilayah-wilayah yang rawan strategis yang nanti akan kita uh, proyeksikan. Nantinya jika kapal cepat rudal terimaran KRI Golok 688 ini lulus uji coba, TNI Angkatan Laut berencana akan menambah 6 unit KRI lagi untuk menjaga kedaulatan Laut Republik Indonesia. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Hamka Agung, kantor berita Antara, mewartakan.